Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo bekerja sama dengan CV Eric Production menyelenggarakan Grand Final Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Palopo tahun 2024 pada Sabtu malam 13 Juli 2024 di Merdeka Convention Hall. Acara ini dihadiri langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Emil Nugraha. Sebanyak 25 finalis dari 40 peserta yang lolos seleksi menampilkan berbagai keterampilan dan bakat mereka untuk memikat para juri dan menjadi Duta Lingkungan Hidup Kota Palopo 2024. Para finalis menunjukkan bakat mereka dalam catwalk, pembacaan visi misi, dan menjawab pertanyaan dari para juri. Telah melalui penilaian yang ketat, terpilih 3 finalis putra dan 3 finalis putri terbaik. Berikut adalah daftar para pemenang dalam ajang pemilihan Duta Lingkungan Hidup 2024. Juara 1 putri, Luru Aulia Hadi dari UM Palopo. Juara 1 putra, Muhammad Daniswara Putra M dari SMAN 2 Palopo. Juara 2 putri, Nabila Fikria dari SMPN 1 Palopo. Juara 2 putra, Ilmal dari UM Palopo. Juara 3 putri, Ellen Sriya Briani Ote dari SMPN 1 Palopo. Dan juara 3 putra, Muhammad Ahsanul Kulute dari SMPN 1 Palopo. Para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, piala, sertifikat, bingkisan, salempang, mahkota untuk putri, dan voucher belanja. Selain itu, juara 1 Duta Lingkungan Hidup akan mendapatkan pembinaan dari DLH Kota Palopo selama 1 tahun. Kepala DLH Kota Palopo Emil Nugraha Salam menyampaikan bahwa acara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Ia berharap para duta lingkungan hidup terpilih dapat menjadi role model dan agen perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Palopo. Pemilihan duta lingkungan hari ini bertujuan untuk para finalis atau pemenang duta lingkungan menjadi role model dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait lingkungan hidup. Bukan hanya terkait masalah persampahan di Kota Palopo, tetapi para pemuda dan pemudi ini pemenang duta lingkungan hidup mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga lingkungan di Kota Palopo. Acara Grand Final Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Palopo 2024 ini merupakan salah satu upaya DLH Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.